Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Daruslim. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mencari atau mencek nomor induk siswa nasional atau NISN, nomor induk siswa nasional dengan menggunakan handphone Android pada tahun 2022 ini di bulan Oktober. Kebetulan ada orang tua siswa ingin dicarikan NISN-nya karena tidak ditemukan di sekolah lain. Langsung saja login di Google Chrome. Kemudian ketik cek NISN online ya ini. Kemudian klik pencarian nama nomor induk siswa nasional yang ini bagian kedua dari atas. Klik. Inilah tampilan dari beranda pencarian NISN. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu. Kemudian klik saya bukan robot. Kemudian klik cari data. Saya masukkan nama siswa SD. Jadi ini NISN dari siswa SD. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun. Klik untuk memudahkan, silakan klik Oktober 2022. Klik robot untuk mencari tahun 2011. Klik 2022. Klik masuk, maka tampillah pilihan-pilihan tahun bagian bawah ini. Tahun 2020, 2021, 2011. Seperti kita klik yang sebelah kiri, mundur, kalau maju, mundur. Ini sudah ada 2011, klik 2011. Kemudian pilih bulan 12 bagian bawah. Saya ulangi lagi karena lari-lari. Klik 2022. Kemudian tampillah pilihan tahun bagian bawahnya, 2011. Klik yang sebelah kiri, mundur. Maka tampillah ini tahun 2011. Klik. Kemudian pilih bulan. Jadi kalau kita salah klik maka akan kembali seperti tadi. Saya klik bulan 12 Desember. Kemudian pilih tanggal. Tanggal 25. Kemudian klik saya bagian luar. Kemudian sudah tertiklis saya bukan robot. Kemudian klik cari data. Sementara proses tergantung dari jaringan yang kita pakai. Klik lagi. Sorry, nama ibu kita belum masukkan nama ibu. Jadi harus di semua formatnya karena kapan jadi sih maka tidak bisa terpilih. Sekarang sudah klik saya bukan robot. Kemudian klik cari data. Ada petunjuk bagian bawah, silakan baca sendiri. Ada bagian petunjuk pencarian NISN bagian bawah. Sementara proses tergantung dari jaringan. Saya skip dulu untuk menunggu sampai tampil. Klik lagi, saya bukan robot. Cari data. Gulir ke bawah, ya sudah tampil di bagian bawah. Hasil pencarian nama Andini sudah berhasil. Ada isinya ini, kemudian nama, status, jadi sudah berhasil. Jadi hasil dari pencarian NISN tampilannya seperti ini. Jadi tadi saya lupa gulir ke bawah, ternyata tersimpan di bagian bawah ini hasilnya.
sudah berhasil. Demikian yang sempat saya perlihatkan tentang cara mencari ini siswa SD yang tidak ditemukan di sekolah lain, maka silakan cari dengan menggunakan Google Chrome dengan mengikuti video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Semua kekurangan dari video ini kawan mohon dimaafkan. Di akhir video jangan lupa tekan subscribe, like, comment, share, komentar, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.